Berikut ini cara untuk menghilangkan yang namanya iklan di HP Oppo. Jadi untuk kalian pengguna Oppo langsung saja berikut ini. Iklan itu kadang di HP Oppo itu gara-gara iklan notifikasi seperti ini. Nah, bisa terasa nggak banyak. Itu gara-gara kalian lagi browsing di browser Chrome ini. Kalian tidak sengaja mengklik izinkan. Jadi kalau ada pemberitahuan izinkan itu diblokir saja atau dibatalkan. Kalau kalian izinkan, resikonya seperti ini. Setiap menit ataupun detik selalu dikirim seperti ini. Untuk mengatasinya cukup mudah, kalau memang dari aplikasi cukup copot saja aplikasinya. Kalau dari Chrome, kalian tekan lama saja bagian ini, bagian notifikasi yang mengganggu. Nah, itu kan ada opsi nonaktifkan notifikasi. Atau bisa juga kalian dari Chrome-nya sendiri, seperti ini. Tekan lama Chrome-nya, pilih info aplikasi. Pilih kelola notifikasi, nah ini ya, masih aktif. Di situsnya ini yang sering mengirim, kalian matikan saja satu persatu tanpa harus menutup notifikasi Chrome-nya. Seperti ini. Atau bisa juga dari sini buka Google Chrome-nya. Pilih icon 3 titik biasanya di sini, ini belum saya perbarui Chrome-nya. Pilih setelan, kemudian kalian pilih setelah situs, kemudian pilih notifikasi, kemudian yang ini kan ada diizinkan, kalian pilih blokir atau hapus saja, bisa juga tanpa harus memblokirnya. Nah, seperti itu. Jadi cukup mudah, silakan dicoba pada ponsel Oppo-nya, semoga bermanfaat.